Thank you for still watching Entertainment News. Next, we have a good news for you, Beauty, Pari, dan Anda para penggemar boyband BIS. Betul banget nih, karena BIS baru aja merilis lagu terbarunya yang berjudul Shadow. Shadow. 친구들과의 만남보단 너와 있어줄걸 왜 이제서야 되는지 BIS, boyband yang bernaung di bawah Cube Entertainment kembali memberi rasa penasaran pada para penggemar mereka yang biasa dipanggil Beauty. Setelah sukses dengan lagu Beautiful Night, beberapa hari lalu keenam member BIS yaitu Dujun, Junhyung, Yeonseong, Gikwang, Yosop dan Dongwon merilis foto-foto untuk lagu terbaru BIS yang berjudul Shadow. Dan tepat pada 16 Juli 2013 kemarin, melalui akun YouTube BIS Official, mereka merilis teaser untuk lagu comeback mereka Shadow. Dengan menggunakan kostum berwarna hitam dan putih, membuat mereka terlihat berkarisma dan menunjukkan bayangan mereka dengan warna hitam. Wah, mereka terlihat lebih dewasa daripada sebelumnya. So Beauty, are you ready for the Shadow from BIS yang akan dirilis video klipnya pada 19 Juli besok? Beauty and BIS. Sebutan kita apa yang Beauty dong? Iya, kamu yang Beauty, gak apa-apa deh. Beauty, Beauty and BIS dong, kalau ini BIS kan BIS ya? Iya, benar-benar. Cuma ini ya, K-pop. Gak pernah bisa kita lepaskan dari namanya negara atau ya satu country, Korea Selatan, yang selalu bisa ngasih invasi, ngasih semuanya yang berhubungan dengan dunia K-pop. Korean Wave, Korean semuanya wave. Berpengaruh ya, mulai dari gaya ini ya, fashionnya, lagunya, dramanya. Bahkan semua remaja di Indonesia kayaknya tergila-gilain. Pokoknya kalau kita kasih berita K-pop, langsung rame Twitter kita ya kan. Bahkan satu hal yang juga membanggakan dari negara Korea Selatan ini adalah beberapa artis mereka itu bisa masuk ke dalam tangga lagu atau charts ya, dari para musisi atau musik-musik yang ada di Amerika Serikat, yang which is selama ini selalu didominasi oleh para musisi yang berasal dari black music, pop music, alternative music, but no K-pop. See? Sekarang giliran Asia ya, Korea udah mendunia ya kan, gak cuma di negara Asia atau negara-negara tetangganya Korea sendiri, tapi sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, itulah bangga. Kita juga jadi sama rumpun Asia juga seneng ya kan. One day Indonesia harus menjadi kiblat dalam musik dunia. Hopefully, hopefully.